Halo teman-teman semua, balik lagi di Game OP Awaken. Nah, kali ini Lulusan Gaming bakalan bahas updatean after maintain ya teman-teman. Ini ada apa aja sih? Nah, kita bisa lihat di bagian feature yang atas itu ada treasure ya teman-teman. Ini feature yang paling baru dan juga ada lottery. Nah, kita bakal cek dulu nih di treasure ini ada apa nih teman-teman. Oh, OPG treasure. Ini kayaknya mesin pengganda uang ya teman-teman. Kita bisa lihat belly cost-nya. Ini kita membutuhkan 100.000 belly cost dan kita ada kemungkinan mendapatkan 400.000 belly loh teman-teman. Wow. Ini pengganda banget sih teman-teman, wajib ya kita ngikutin. Nah, ini penerimaan hadiah. Berapa ini? Wah, gila sih. Langsung banyak loh. Gila ini. Berapa ini dihitung, teman-teman? 1 juta ya. Oh, 13 juta loh, teman-teman. Kuma receive 13 juta. Gila nggak tuh? Di sini Lulusan Gaming ada 29 juta belly cost. Bukan belly cost ya. Ada 29 juta belly. Kita bakal coba ya dari treasure dulu. Treasure. Kita buka mail. Nah, ini kebetulan Lulusan Gaming gak menang ya untuk Corrida Arena dan dapat 2400 diamond ini dari arena biasa teman-teman, bukan Corrida. Oke. Jadi diamondnya Lulusan Gaming ada 12.000 dan untuk belinya ada 30 juta ya teman-teman. Kita bisa dapat berapa nih dari mesin pengganda uang ini? Wah. Mantap juga ya eventnya, kita gas ya teman-teman. Bismillah. Klik. Oh, dapat 290.000 dengan modal 100.000 teman-teman. Wah, gila sih. Wow. Kita gacha lagi. Berapa kali nih teman-teman? Kita ada batasannya nggak di sini? Belum ya. Oke, belly ghost-nya sekarang 400.000, dapatnya berapa? Dapat 710.000. Ini udah jelas hoki ya, bukan hoki lagi sih. Ini memang menguntungkan, teman-teman. Lulusan Gaming ini dapat receive-nya tadi ketutup ya si Kuma ya. Perasaan Lulusan Gaming ini masih kecil loh. 13 juta ya, kita cek. Dari 30 juta sekarang nanti bakal dapat berapa nih? 30 juta jadi berapa? Wah, 2.380.000 teman-teman. Gila, ini sih banjir banget ya untuk belinya. Waduh. Sampai berapa kali nih Lulusan Gaming? Gas lagi. Wah, 4.390.000 teman-teman. Wah, sekarang modalnya 6 juta. Maksimum dapat 12 juta, gila ini. Dapat berapa? Wah, dapat 9 juta teman-teman. Wah, condition VIP 5. Nah, ini teman-teman semuanya pasti VIP 5 ya, karena memang game ini memberikan VIP 5 secara gratis. 12 juta jadi 17 juta teman-teman belinya. Gila nggak sih? Waduh. Jadi 42 juta ya. Gila banget nih. VIP 7 sekarang. Lulusan Gaming juga udah VIP 7, kita gas ya. Jadi berapa ini? Jadi berapa? 2 juta. Oh, 23 juta, teman-teman. Waduh. Gila nih 23 juta loh. Wah, udah nggak bisa, teman-teman. Maksimum 23 juta Lulusan Gaming yang mendapatkan yang gacaan yang terakhir. Belly cost-nya jadi 48 juta. Wah. Dari 30 juta jadi 48 juta. Lumayan banget ya. Modal sedikit. Dan kita untung 18 juta teman-teman. Buat ngapain nih 28 juta? 48 juta. Oh, kita bilioner nih teman-teman. Claim.
Wah, dapat speednya naik 100 karena jadi bilioner ya. Dan sekarang loteri berikutnya teman-teman. Wah, ini gila sih eventnya. Langsung VIP 5 ya. Minimal VIP 5 buat ngikutin game ini atau permainan Cat Lucky teman-teman. Waduh, kucing keberuntungan. Oke, kita konsum 1000 diamond dan maksimum mendapatkan 2500. Ini Lusan Gaming ada 12.000 ya. Nanti kita bakal cek dapat berapa. Bismillah. Dapat 2200 teman-teman. Modal 1000 dapat 2200. Untung banget gak sih? Jelas ya. Jadi 12.000 untung 1000. Karena kita mengeluarkan ini teman-teman, konsumnya ya, konsum diamond 3000. Ya, kita ketika konsum ini jadi 10.000 diamond Lusan Gaming, tapi ini bakal untung teman-teman. Karena maksimum kita dapat 5.000. Ada keuntungan 2.000 diamond ya. Keuntungan 2.000 diamond. Please. Aduh, dapatnya 300. 300 teman-teman. Oke, nggak apa-apa, yang berikutnya 5.500, kemungkinan 9.000, 8.000 lah, nggak apa-apa. Please. Wah, dapatnya 7.600 teman-teman. Wah, lumayan jadi 15.000 diamondnya. Wah, VIP 8 10.000 teman-teman. Kita gas jadi 18.000. Please kasih kita 18.000. Kasih kita keberuntungan Cat Lucky 18. Nani? 13.000 teman-teman. Waduh, konsumnya 20.000 diamond. Ini nggak cukup ya. Oke, nggak apa-apa, kita ada untung 5.000 diamond teman-teman. Wah, ini 20.000 diamond kita harus cari nih teman-teman. Dari mana ya? Kita coba di sini, nggak ada, nggak ada amal lagi, nggak ada kotak amalnya. Nggak ada teman-teman, mungkin next saja ya. Kita buka-buka aja hadiah Corrida Arena. Ini apa, Corrida Badge? Oke, kita tukerin aja teman-teman. Corrida Badge-nya mana tadi? Tukerin Aogiji. Wah, dapat 2. Kurang dikit lagi, 30-an. Oke, karena di sini kita nggak punya simpanan, jadi kita mungkin cukup ya teman-teman. Next kita bakal gacha lagi deh. Jadi seperti itu untuk event updatean yang terbaru. Goldnya buat ngapain nih bang? Nah, kalau bisa nyari special shop aja teman-teman. Nih ya, yang gold dihabiskan. Atau kita bakal gacha di sini, worth nggak? Nanti silakan tulis di kolom komentar ya, yang purcast 100 kali. Kita coba 1 kali. Worth gak teman-teman? Wow, banyak makanannya loh. Shardnya juga banyak. Ini worth gak teman-teman? Kalau ada Belly pasti banyak yang bilang worth bang. Banyak yang ungu loh teman-teman. Lumayan. Masih banyak teman-teman. Masih 46 juta. Harganya ini berapa sih? 1.800.000 loh. Kita gas lagi lah. Kita gas lagi loh. Lumayan bisa buat naikin speed teman-teman. Bisa buat naikin speed. Kita skip. Oke, satu kali lagi. Masih enggak. Sisain 40 juta lah. Wah, ini kaya banget sih soalnya. Tapi jangan boros-boros teman-teman. Harus ingat juga ya, kita ingat di saat kita masih susah ya teman-teman. Oke, nice. Ini sudah update ya, nanti next kita bakal beli. Tapi harus gacha dulu teman-teman. Next video ya. Oke, jadi belinya buat itu. Yang penting sebenarnya buat di sini ya, Lusan Gaming pernah bahas. Di sini nyari makanan. Nah, ini beli nih. Ini beli, ini pakai diamond. Jangan dulu lah. Lusan Gaming lagi nyari 20.000 diamond. Nah, kalau gini, ini haki. Boleh lah ya.
Soalnya kita kaya nih teman-teman. Ini boleh juga lah ya. Ya, jangan boros-boros. Nah, seperti itu teman-teman. Sayangnya belum ada gift code ya, tapi lumayan mat. Jadi 18.000. Wah, ada keuntungan 5.000 diamond dan yang paling penting adalah belinya teman-teman. Kita bisa leluasa nih buat ngapa-ngapain, leluasa banget sih. Oke, kita upgrade. Coba ya, hasil dari gacha tadi bisa nambah banyak nggak di sini speednya? Lumayan loh teman-teman. Wah, makanannya banyak yang lezat nih, banyak yang berguna makanannya. Oke, kita kasih sabu. Yang ungu ke siapa tadi? Oh, ungu untuk si Marco juga ada, lumayan. Kasih. Kita kejar 10.000 ya. 9.952. Kita kejar. Oke, lumayan loh teman-teman tuh. Tapi kalau nggak ada punya beli banyak ya sayang buat gacha di situ ya. Mending buat upgrade yang lainnya teman-teman. Tapi kalau lebih kayak tadi, gas aja. Sisain tapi ya. Jangan terlalu berhambur-hamburan. Oke, kita sampai 10.000. Bisa nggak? Aduh, kurang dikit lagi nih. 9.990. Wah, 9.995. Wah, 10.000 bisa teman-teman. Nice. 10.003. Kita arena satu kali karena lulusan gaming arenanya peringkat 3 teman-teman, nggak apa-apa ya. Wah, udah kuning semua nih. Ini temen ya. Ini juga ini satu guild semua teman-teman. Di Indo, lulusan Indo ya. Bagi teman-teman yang mungkin main di server 5, silakan join guildnya ini. Ini open member loh teman-teman guildnya. Sekalian promosi ya. Open member loh. Kurang banyak nih. 27 masih kosong banyak. Silakan mampir ke server 5 atau buat akun baru juga silakan ya. Yang jelas ini open guild. Oke, kita tes satu kali arena. Mana ini arenanya? Jelas kalah. Jelas kalah karena speednya kalah. Speed kalah, kemenangan juga bakal di tangan yang speed yang paling cepat ya kan? Langsung mati. Battlenya gitu sih teman-teman. Ini One Piece 4 Speed nih teman-teman. Ini game balapan ya kan, langsung hilang semuanya. Satu kali putaran hilang, kurang dikit ya, 18 sama 3. Waduh, kita build satu kali lagi deh. Build mananya ya? Buat naikin, kita upgrade brake truck aja teman-teman. Ini bisa naik kok. Oke, mungkin si Marco Polo mungkin bisa naik. Nah, kita break truck bisa menang nggak? Ini 68, 66. Yang 66 siapa lagi nih? Oh, nggak ada yang 66. Oh, si Sabo. Tapi sayangnya level up nggak bisa 66. Oh, bisa. Nice. Oke. Kita lihat speednya naik jadi... Wah... Hampir. Oh, tipis banget sih. 10.013. Aduh, kurang 5 teman-teman. Kurang 5. Kita upgrade yang kecil-kecil aja teman-teman. Yang paling bawah nih. Ini nih, ini di upgrade aja nih. Nah, levelnya jangan terlalu gede. Level 20 gitu. Nah, ini juga level... Jangan gede-gede ya teman-teman. 20, lalu kita backtrackin. Evolution juga nambah speed.
Kita black throwin semuanya. Sampai biru aja dulu ratain. Ini evolution. Nambah speed. Ada lagi yang evolution enggak? Barangkali ada. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Kita gas. Udah menang sih speednya. 10.53. Kira-kira bisa menang enggak? Padahal speednya menang. Speed menang, apakah bisa menentukan kemenangan juga? Kita lihat ya, teman-teman. Wah, S yang pertama. Shinkai Shira. Wah, Hidaruma. Waduh, sikitnya nggak mati, teman-teman. Gimana ini bisa mati nggak? Kitnya nggak mati, oke. Okay. Nice. Sambal. Kurang dua. Aduh, bisa-bisa kita kena ini, teman-teman. Kena counter. Oke. Kit, bekuin ya. Tetap bisa menang ya, teman-teman. Tetap bisa menang karena speed. Speed nomor 1. CP nomor 2, teman-teman. Kita bisa lihat CP-nya Lusan Gaming kalah jauh. 49 dan juga 549.586 dan juga 496. Ya, jadi kalah jauh tapi kita bisa menang karena speed nomor 1. Yang peringkat 1 udah jelas Lusan Gaming kalah. Ya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Thank you ya yang sudah nonton. Akhir kata untuk menghemat kota, sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun.